Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Ustadz Gadungan. Dan di sini saya mencoba untuk menelusuri kesalahan-kesalahan yang saya pribadi dengar dalam surat Al-Lahab. Kita coba baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Dan kita sering mendapati ada beberapa di antara kita yang masih salah di ayat pertama. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ini qalqalah akbar, bukan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra itu huruf qalqalah yang diwakofkan namun tidak ada tasydid. Kalau ada tasydid itu qalqalah akbar. Dan cara bacanya harus ditahan dulu baru diucul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ditahan dulu wa tab baru ucul. Kebanyakan orang yang saya dengar ya enggak ditahan, seakan-akan qalqalah kubra, qalqalah biasa, bukan qalqalah akbar. Yang saya dengar ya, kesalahan yang sering saya dengar. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, biasa. Nah, ini salah. Salah. Yang benar qalqalah akbar ditahan dulu baru diucul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wa tab. Wa tab. Ada pertahanan. Ada pertahanan di sana. Ada back. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ayat kedua dan seterusnya ini qalqalah kubra. Betul, enggak perlu di empat. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Oke, ayat ketiga juga. Sayasla. Ini swab. Sayas monyong. Sayasla narun dzata lahab. Sayas monyong. Bagi orang yang peka, mendengar pun akan tahu ini pakai shot atau pakai sin. Sayasla narun. Sayas. Kalau shot itu didengar seakan-akan lebih sereng, lebih nyes gitu ya, lebih nyes. Sayasla lebih nyes. Kalau sinnya saya sela narun dzata lahab. Oke ya, coba tebak saya ini pakai shot atau pakai sin, tebak ya. Tebak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Itu yang pertama. Yang kedua. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Yang kedua. Yang ketiga. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Baiklah. Komen. Berikan jawabanmu di komentar antara yang pertama, kedua dan ketiga. Aku menggunakan huruf apa? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allah. Semoga ini amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.